Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikumur-kumur dikunyah-kunyah, apa kabar buat kalian semuanya? Kembali lagi ya guys, bersama Bang Tonggos di sini yang akan menemani kalian selama kedepannya. Di sini Bang Tonggos mempunyai informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler dan terkece tentunya, apalagi kalau bukan seputaran Ikatan Cinta yang dibintangi artis cantik dan tampan. Siapa lagi ya guys kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Tapi sebelum kita lanjut, alangkah baiknya buat kalian yang baru bergabung di channel ini ataupun yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bertujuan guys supaya kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler dan terkece lainnya, apalagi kalau bukan di channelnya Bang Tonggos. Dimanapun kalian berada, Bang Tonggos selalu mendoakan yang terbaik buat kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, tanpa basa-basi lagi, inilah beritanya. Dan selamat menyaksikan. Kisah asmara Amanda Manopo kerap jadi sorotan. Maklum, namanya mentereng saat bermain bareng Arya Saloka di sinetron Ikatan Cinta. Bahkan, akhir-akhir ini, santer isu kalau pemeran Andin itu sudah mendapatkan pengganti Billy Syahputra. Sosok yang disebut-sebut sebagai pengganti Billy Syahputra di hati Amanda Manopo diisukan Maibu. Memang, setelah kisah cintanya dengan Billy Syahputra kandas, Amanda Manopo belum kedapatan menggandeng kekasih baru. Ya, di usianya yang masih 23 tahun, Amanda Manopo mengakui tetap punya keinginan untuk menikah. Gak tahu targetnya kapan, masih jalanin aja, let it flow, kata Amanda Manopo. Dirinya tak mau buru-buru untuk melangkah ke pelaminan. Nanti kalau udah waktu yang pas menjalani next step lagi ya baru nikah, ucapnya. Ia memilih untuk menjalani apapun yang ada di depan matanya. Aku nggak tahu ke depannya akan berhenti gimana segala macam, jalanin aja, ujarnya lagi. Namun, mantan Billy Syahputra ini tak menampik karirnya tak akan sama jika sudah menjadi istri. Pasti suatu saat kalau udah jadi ibu rumah tangga punya anak pasti berubah semuanya, tutur Amanda Manopo. Terakhir kabar yang santer terdengar jika Amanda Manopo sudah memiliki sosok spesial pengganti Billy Syahputra.